Hello, welcome back everyone to another episode of Minecraft Diary. Lama aku dah tak main game ni. Pasal aku lebih fokus pada LOL dengan Dota. Aku saja nak record untuk LOL dengan Dota. Then baru aku nak sambung balik ke Minecraft ni lah. Dan selepas recording, saya pergi mining. Saya nak pergi light up semua lampu-lampu gua-gua bawah tu yang dah terang ke apa kan. Aku pergi light yang gelap tu, aku pergi light up semua dan aku dapat bam. Lega aku. Lega gila aku dapat banyak iron. Pasal kalau kau tengok ni, 3 sikit je yang iron aku ada. So memang lega pergi main alalang mining sekali kan. So cara paling senang tu nak jimat ruangan untuk dalam chest ialah buat iron blocks. Dan sweet sweet iron. Aku suka gila. So dalam episod ni aku dah sebenarnya dalam episod ni aku dah cuba cakap bahasa Inggeris tapi aku takut. Tak apalah, episod seterusnya aku cuba cakap bahasa Inggeris lah. So di air dah dapat diamond bah. Redstone. Boleh tahan jugalah. So nampak tak wood banyak kat ni? Kat inventory aku. Sekarang ni aku nak buat XP farm. XP farm yang murah dulu pasal aku tengok ni. Aku nak buat XP farm yang murah dulu pasal aku nak tengok rate aku macam mana, tinggi ke tak. Aku nak apa nak tengok dalam tanah aku ni banyak ruang-ruang kosong ataupun tidak. So lagipun aku nak cepat-cepat dapatkan fortune tree. So nanti boleh sedang nak mining segala kan. Alamak, ini pun dah penuh. Sekejap, aku buat gold block. So sekarang ni aku tak nak buat jauh-jauh pasal dalam world aku sebelum ni, dalam world yang corrupted tu, aku buat apa tu jauh gila sampai aku kena jalan berbatu-batu, berblok-blok untuk sampai ke tempat tu. So ni aku nak buat kat rumah aku terus. Memang akan bising nanti tapi itulah, ni sementara je kan. So dalam episod lepas aku tak tunjuk tau macam mana aku buat apa tu XP farm. So episod ni aku akan tunjuk lah. Baru dah pukul. Sebenarnya saya dah record dah episod ni. Saya buat satu style baru, iaitu aku record dengan member. Pasal bangunan ni kan besar, so nak kalau boleh nak tunjuk step by step macam mana nak buat. Aku record dengan Aki, dengan Ryan segala. Tapi terpaksa delete footage tu pasal technical issue lah. Terpaksa lah. Tapi macam mana pun aku boleh tunjuk lagi pasal bumbung masih tak ada. Tapi sayang lah video footage tu hilang. Footage tu tak boleh guna. Pasal setiap kali aku naik atas ni kan, aku akan jatuh. And this is the XP farm. Yang ni yang paling simple, paling basic dan paling murah. Boleh kira murah lah. Iaitu aku guna aku tunjuk je lah, okay. Dah macam ni je lah. Dalam world sebelum aku ni pun macam ni jugalah. Macam blok-blok Lego ni kan. First thing kalau korang nak buat, korang buat pillar ni atas ni dalam 16 blok. Lepas tu terus buat empat sempang. Empat sempang ni kalau boleh kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita buat 8 jarak dia. So nanti kita letak air kat sini, dia akan terus betul-betul ngam-ngam. Dia stop kat sini. So tak payah letak button ke sign ke, tak payah lah. Dan belakang ni kita buat dinding macam biasa. Dan buat too high. Kita buat jarak 2. Jangan buat jarak 1, nanti mob boleh lompat. Kalau kita buat jarak 2, dia betul-betul terperangkap kat dalam tu. Dan dah siap sampai 9, kita sambung terus lah. Kita buat 8, 9, 10 blok. Lepas tu kita sambungkan semua edges. Kita buat platform. Platform dia kat sini lah. Kita buat platform sini. Then kalau dah siap semua tu, kalau boleh kita buat 3 by 2 high pillar. Pillar ni kita buat supaya mob tu akan spawn kat atas ni. Mob tu akan spawn kat atas ni, dia akan jatuh dan jatuh. Macam itulah salah cerita. So memang buat macam ni lah, sama lah. Then kat bucu sana letak air. Ini sebenarnya tak letak pun tak apa. Tapi pasal kalau kita letak air situ, peratus dia akan spawn kat sini akan jadi lebih kecil. Tapi masalahnya kalau aku tak letak air, dia akan berdiri je kat sana. Dia tak datang pun ke tengah ni. So yang ni dah siap. Aku nak naik atas jap, bagi aku tunjuk point of view di atas. So korang boleh tangkap gambar dan cuba buat sendirilah. Tapi yang ni macam saya cakap lah, yang ni yang murah punya. Yang ni yang murah. So dia punya rate dia tak akan seperfect kalau macam ada XP farm yang gunakan
yang gunakan redstone segala. Itu lain cerita lah. So yang ni lah konsepnya, simple saja aku dapat daripada banyak ramai sebenarnya dia buat macam ni. ISO first buat macam ni juga, ada grup-grup lain dia buat macam ni juga, tapi yang ni lah yang paling simple, paling senang. The reason why aku letak slab kat atas ni, so that spider tak akan spawn kat atas tau. So kalau spider tak spawn kat atas, kalau contohnya spider spawn kat atas, nanti dia akan blokkan lubang kat tengah tu. Pasal spider bukan dia satu blok, dia empat blok rasanya. Dia empat, 4 by 1. Kalau mob lain semuanya 1 by 2. Itulah. So saya akan tutup atas ni semua dan saya akan sambung recording lah. Lepas tu kita tengok berapa banyak rate yang saya dapat. And that will be right back. And siap. So saya dah tutup dah semua bumbung-bumbung yang ada. Sekarang ni aku nak tunjuk lah macam mana je aku dah peaceful ke tak. Pasal aku takut takut jadi macam masa tu. Aku pergi ke creative world. Lepas tu dia apa tu, aku pergi balik main recording ni, aku macam kenapa macam tak ada mob lah, asal macam kosong ke. Rupanya aku dalam peaceful. Wait, okay, FPS drop. Sorry guys. So sekarang ni aku terlupa nak bawa aku punya torch lagi. Oops. Ni kau lah. Okay. Sekarang ni XP farm aku dah siap, bumbung aku dah siap. Yang penting kita akan light up kan atas ni. So kita tak akan ada binatang yang spawn kat atas ni lah. So itu je sebenarnya benda yang kita kena buat. Sekarang ni ada orang message aku kat Facebook nak tanya pasal aku punya kan aku cakap lol aku buat recording, aku minta donation daripada orang kan. Aku buat macam tu pasal aku nak upload video ni, aku kena pergi upload kat CC. Mana tempat aku nak turun? So aku bukan ada duit nak pergi CC kan. So woo, okay. So aku minta diorang donate. So nanti siapa yang donate kat video saya atau kat channel ni, first aku akan aku akan cuba record dengan diorang dua atau satu ataupun dua episod video LOL. Itu satu. Secondly, aku akan buat satu village kat sini. Nama dia village apa aku nak namakan. Wow, rasa lagging. Aku nak buat video, nak buat village, donation village nama dia. Itu nanti aku akan buat lah. Tengoklah episod mana aku akan start. Dan setiap rumah ada nama diorang dan berapa harga yang diorang donate. Dan dalam rumah tu ada tilam, ada chest, ada macam contohnya korang main survival lah, survival yang basic. So nanti itu lain cerita lah. So sekarang ni mob ada kat atas, nanti dia akan jatuh ke bawah. Okay, so sekarang ni aku akan cuba sedaya upaya untuk tutup dan tutup benda ni. So dia akan jatuh. Sekarang ni dah dapat dengar dah bunyi diorang, tapi tak tahulah tu bunyi kat luar ke bunyi kat atas. So kita akan tidur dulu dan aku tertak dead. So aku akan letak bagi diorang terbakar dulu. Lepas tu kita akan sambungkan. Kita akan tengok, aku nak buat satu mesin untuk keluarkan lava dan bunuhkan diorang macam tu lah. Pasal aku tak nak apa tu bunuh diorang, bagi diorang jatuh ke half her. Sorry, asal aku ini. Aku tak nak sampai diorang ambil damage guna apa tu drop, apa tu masa jatuh tu. Aku tak nak ambil damage diorang masa tu, pasal ada mob yang hati dia banyak sikit. Ada mob yang hati dia sikit. Wow, aku teruk betul lagi ni. Rasa penat sangat kot. Tapi tak apalah, aku okey je. So sekarang ni aku dah buat sign. Woop. So then aku nak ambil air. So nanti masa diorang nak jatuh tu, aku buatlah bagi diorang reset balik dia punya fall damage. Kita ambil air jap. Alalang rasa pasal aku suka world ni pasal ada air, ada lava, tak senang dia nak ambil resource dia. Aku dengar bunyi zombie. Cantik tak? Alamak, lebur tu. Cantik tak? Aku hidekan aku punya lampu bawah ni. Memanglah warna tak sama macam grass ni, tapi boleh lah.
Oop, oop, aku dah dengar bunyi zombie jatuh. Oh ya, yeah, dah jatuh. Tapi itulah masalah dia, aku tak setting apa lagi. Sabar, jangan jatuh dulu. So sekarang ni macam mana aku nak buat ni? Okay, so aku akan pecahkan dua. Aku letak sign kat sini. Good. Then aku letak glass. Then glass. I need glass. Aku nak repair balik. Then aku nak ambil. Mana kaca aku ni? Haa, tu dia. Eh, rasa macam ada bat. Entahlah, aku terlupa letak kat ni. Then aku akan buat satu benda yang menajubkan jiwa. Cih, menajubkanlah sangat. So, masa diorang jatuh, kena air ni, diorang akan reset balik dia, diorang boleh full damage. Nanti sampai bawah ni, diorang ada nyawa yang penuh. So now, for the redstone. Aku akan buat off camera, nanti aku datang balik. Masa aku takut kalau, masa aku kena check sikit video-video yang ada untuk aku buat benda ni. So I'll be right back. And siap semua barang-barang. Okay, biar aku tunjuk sikit apa yang aku dah buat sebelum tu aku simpan-simpan barang aku dulu. Pasal aku confirm punya lah. Aku punya barang confirm bersepah. Takpelah, yang penting barang aku dah siap. Kacau sebenarnya. Okay, dah banyak dah mob dalam ni. Kena tengok banyak. Dia tulis 28. Okay lah, pasal ni saya ambil masa dalam 5 minit untuk saya akan mesin-mesin ni. Dah 28 mob. Kira rate nya not bad lah. Okay, sekarang ni saya tunjuk sikit lah. Yang ni dalam ni ada lava, hati-hati. Sediakan lava kat sini. So, mesin saya simple saja. Nampak belakang ni? Itu je lah. So ini akan masuk button, akan pulse akan masuk ke sini. Dia akan pergi ke repeater ni dan masuk ke dalam block yang ada piston. Yang ni kita boleh tukar kepada sticky piston ataupun pakai sand. Saya lebih guna sand lah, pasal sand ni murah sikit. Mesin ni, benda ni dia akan pendekkan pulse. Selalunya satu pulse tu macam boleh katakan satu tick lah. Satu tick tu sama dengan satu pulse. Tapi kalau saya buat macam ni, ya, mana button, buat button jap. Kalau saya buat macam ni, boleh nampak kat belakang tu. Tengok wire kat belakang sana. Nampak? Dia sekejap dia menyala. Dia berkelip sekejap dia. Benda ni dia akan pendekkan pulse. Benda tu yang kita nak. Pasal benda tu penting. Dispenser ni akan keluarkan dan tarik balik lava. First, saya tekan ni. Dia akan pergi ke wire ni. Dia akan powerkan, dia akan keluarkan lava bucket ni. Okay. Dia keluarkan semua lava kat bucket. Then, kalau kita tengok sekali. Lepas tu baru lampu ni on. Torchlight ni on. Redstone torch ni on. Dia akan tarik balik lava tu ke dalam. Kalau contoh saya pecahkan ni, korang boleh nampak lah. Okay, harap-harap korang nampak. Haa, see? Keluar, masuk balik. So, design ni memang simple je. Kalau korang nak ikut pun boleh lah. Pasal ni aku dapat daripada Mambo Jumbo punya channel. Dia ajar saya benda quick and easy machine. Macam ni quick and easy kan ni. Tak adalah susah mana. So, jom kita try. Aku pun benda bawah juga nak try ni. Ini kita buang dulu. Dan lagi satu pasal dia nama mekak lah kat atas tu. So, aku akan tutup lah semua benda ni. Itulah dapat gaya macam laju juga benda ni. Pasal aku dah terangkan semua tempat-tempat yang gelap kan. Okay, so kali ni aku tukar half slab kot. So kalau contoh dia aku macam ni. Okay, jom kita try. Aku berbawah. Janganlah mati. Alah, ada yang mati. Weh, semua mati. Alamak, semua mati lah. Kenapa ni? Kenapa semua mati?
Kenapa suruh hati ya? Pasal lama sangat ke? Matilah. Sekejap, aku sekejap. Aku ada idea. Kita cuba dalam hut. Okay. Ini kita bunuh dulu. Ke pasal aku ada repeater ni. Repeater ni melambatkan. Aku takut itu punca dia. Kalau betul lah itu punca ni, aku kena hodohkan sikit barang aku lah. Oh tak, okay, okay, macam ni. Kita akan reset dulu, reset dulu, reset dulu, reset dulu. Kalau boleh reset. Okay, 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 ni semua dah reset eh. Semua barang tak ada. Kita akan tunggu mob sikit jatuh. Lepas tu kita tengok lah. Jadi ke tak? Aku rasa macam okay je. Tak adalah panjang sangat. Pasal dia cakap ni in 4 ticks, jadi in 2 ticks. 1, 2, tak ada 3 ticks, ada 4 ticks. Macam mana lah. Lambat pula mendatang macam tu. Okay. Tak apalah, saya akan test dulu. Nanti kalau ada apa-apa, nanti saya akan sambung balik. And I'm done. Rupanya masalah dia bukan ni masalah yang besar, kecil je. Masalah dia adalah lava ni, dia ada kat belah bawah. Tak boleh, dia kena belah atas ke? Tak tahu kenapa. Tapi tak apalah, kalau itu cara yang boleh menyelesaikan dia, kita ikut je lah. So saya dah duduk sini dalam 10 minit dah. So dah dapat lebih kurang berapa ni? 22 macam itulah. So let's try. Serang berdebar juga aku. Tapi macam mana pun zombie akan hidup lebih sikit. Pasal zombie dia ada lebih sikit heart daripada creeper ataupun skeleton. Jangan mati. Jangan mati. Ah. Okay, ada dua je yang mati. So kita pukul. Oh, tu skeleton tu pun jatuh tu. Not bad. Banyak juga. Wah, boleh tahan juga. Gunpowder aku banyak. Aku ada idea sikit ni. Tapi rasa dia boleh buat ni. Pasal aku ada gunpowder. Aku suka TNT. Aku cubalah. Sekarang ni aku ada ambil sikit gunpowder kat dalam dan buat TNT sikit. Aku nak cuba bunuh diorang guna TNT. Pasal TNT ni, kita kalau kalau kita nak bunuh mob, dia akan apa tu, tengok siapa yang last pukul dia. Macam contohnya, kalau kita pukul dia 3 saat sebelum dia, dan dia akan, kalau dia cakap okay, player ni yang pukul dia, so dia akan keluarkan XP. Kalau contohnya benda lain yang pukul dia, dia tak akan keluarkan XP. Sama macam TNT lah. Kalau aku yang likekan TNT tu, masa dia akan registerkan aku yang buat. Punca dia orang mati adalah aku. So kita cuba. Dia meletup dalam air. Harap-harap dia tak meletupkan semua benda. Harap-harap dia tak meletupkan semua benda. Macam boleh. Macam boleh. Okay, jap. Aku nak cuba lagi sekali. Aku nak cuba sekali. Okay, kita masukkan TNT kat dalam. Lepas tu kita bakar dia orang. Okay, okay. Kalau boleh ni perh best gila lah. Kalau boleh. Okay. Ada yang mati pasal tadi dah kena TNT kan. Macam mana pun dia orang akan rasa rasa lama sangat. Dia orang akan rasa apa tu, sakit ni, TNT, tapi dia tak akan rosakkan semua barang dalam dia. Pasal dia lama. Oh yeah, boleh buat. Boleh buat. Yeah, I love it. I love it. So sekarang kita nak reset balik. Aku nak reset. Lepas tu aku nak biar dia penuh. Lepas tu nanti kita tunjuk. Aku nak tunjuk korang. Tapi tengok jugalah, kalau berbaloi guna benda ni aku buat lah. Kalau tak berbaloi aku tak buat lah kot.
Eh, rasa gunpowder dia senang tak dapat ni. So I'll be right back. Okay, aku dah siap. So kita akan slowkan sikit bunyi. Okay, nice. So aku dah letak TNT. Mok pun dah terus final 40 macam tu. So kita softkan dorang dulu. Kita softkan dulu bagi dorang rasa pain and suffering. Tapi ni ada yang pakai armor, okey kot pasal aku pakai TNT. Nugget ada yang mati. Dang. Oh, oh, sweet, sweet XP. Habis. Sakit juga siut. Boleh tahan juga perit dia. Well, aku tunggu sampai level 30. Nanti aku nak endkan episod ni. Kejap ya. So, sekarang ni aku nak pergi enchantkan pickaxe kot. Pasal aku masih tak ada fortune lagi ni. Sekarang ni aku nak fortune dia. So, aku akan enchantkan pickaxe untuk menghabiskan episod kali ini. Macam biasa, aku akan... Mana? Oh, bo boleh kot. Aku akan ambil perkataan yang paling pendek, tulisan yang paling pendek, dan kita tengok aku dapat apa. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Bagilah fortune. Allah, okay. Apa? Fortune. Fortune. Dapatkan gini trik tu tak jadilah. Well, aku boleh dapat, aku boleh dapat efficiency 5. Tak apalah. Jangan sedih-sedih dengan benda yang jadi. Aku tak nak habiskan episod ni dengan episod yang sedih, dengan tone yang sedih. Yang penting aku boleh dapat efficiency 5 lepas ni. Laju lah pickaxe aku. Yeay, bestnya. Tak apa, sekali aku ada XP farm, lagi senang lah aku nak buat kerja. Well, thank you guys for watching. Have a wonderful day. Bye bye.